นี่คือจะมีอะไรก่อนป่ะสิ่งนี้นี่นะที่เป็นยิมกูอันberada di pekarangan masjid. Masjid di haram. Tapi saya tak boleh masuk lah. Kat luar je. Ni ada orang berdagang, orang jualan-jualan kat sini. Kat tepi-tepi. Sementara nak menantikan solat asar, dah mesti standby. Ada yang balik ke bilik nak berehat. Ini semua macam gelandangan yang orang datang dari jauh, yang memang orang datang pada ada pada berjedah apa semua, bawa anak-anak semua sini. Sini dalam pukul 3:30 petang. Waktu Mekah. Alhamdulillah saya sihat, cuma anak saya yakin dia tak berapa sihat. Masa tu saya tak bagi dia balik, biar dengan saya kat sini kan. Bagi dia minum air zam-zam banyak-banyak sikit. Batu semua. Okay. Yeah. Masjid Haram di luar dia. Keadaan di sini nampak. Semua berpusu-pusu nak mengumpul pahala di sini. Semua orang bekerja-kerja nak mengumpul pahala. Saya boleh tengok daripada luar je. Nak masuk, badan tengah uzur lagi, tak bersih, tak suci lagi. InsyaAllah lah, mudah-mudahan besok dipermudahkan. Siapa dia sambung solat saya balik. Dapat hari dah bercuti ni kan. Serasa kehilang dan sangat-sangat. Okay, ni ya, saya tak lalu nak makan dekat sini. Ni antara, dia banyak pintu. Ni antara yang dekat dengan hotel saya. Ni pintu dia. Ni semua guard-guard dia yang pakai ni. Tak nampak muka tu guard-guard perempuan tu. Inilah kalau nak entry tu, maksudnya kita kena terus masuk ke dalam masjid lah. Lepas tu kita turun pakai eskalator, kita dah sampai dapat boleh tengok Kaabah paling dekat. Berjalan? Haa. Jalan. Tak apa. Kita nak pergi kan. So, saya tak boleh masuk. Saya dekat luar je boleh. Nak minum air zam-zam, Papa? Tuan dekat situ tu, kat tepi tu. Kan, drinking water. No, Dad. Sana air zam-zam dia. Sana? Ambil air zam-zam adik. Jom saya bawakan anda. Kita pergi ke telaga zam-zam. Lah. Sedih lah. Tak boleh nak solat kan. Tapi apabila kita berada di tanah haram ini, di tanah suci Mekah, kalau kita tak boleh solat, pada kita pijak di bumi tanah haram ni, kita memandang Kaabah aja dah dapat markah ya, dapat pahala sebanyak 100,000 pahala. Ha, jadi saya duduk kat bilik saya tengok ajalah. Saya renung je lah tengok Kaabah tu. Ha, nak kumpul pahala. Alhamdulillah, itulah kebesaran Allah Subhanahu taala yang kita tak dapat fikirkan kenapa Allah bagi kita begitu banyak pahala. Ha. Apa lagi, apatah lagi kalau kita buat solat, kita masuk masjid berlipat-lipat kali ganda pahala yang kita dapat di sini. Allah Akbar. Itulah dia keindahan yang yang susah kita nak dapatkan mana. Memang tak dapat. Hanya di sini je. Okey, saya bawakan anda. Bawa tengok air zam-zam. Ah, tu ni orang. So, tengok atas. Kalau rumah. Haji. Yeah.
tempat air batu. Padahal tak ada air batu pun sejuk sangat. Kita mesti ais rasa. So, cara adab kita nak kena. Ini, kita menghadap tak apa. Apa kat sini kan? Kita menghadap. Dia betul. Dia betul. Dia betul. Dalam selawat, kita minta pada Allah, ya Allah, Tuhan tu makbulkanlah segala penyakit ini. Kalau kita ada penyakit di dalam badan kita, ubatilah. Bagilah penawar air zam-zam ni kepada kita. Sambil kita minum ni, ambil tangan kanan kita, kita letakkan hati kita. Semoga minum air zam-zam ni dapat mencucikan hati kita. Hujan? Mari kita berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, nak masuk tak? Dia nak tutup bagau. Tu dah masuk ni. Dah lewat lah. Bisa lah. Mau tu buruk dek. Alhamdulillah. Ini dia. Syukur Alhamdulillah. Masuk memenuhi masjid. Ada orang request video apa? Request nak video apa? So suami saya nak masuk masjid, saya nak kena keluar dari pekarangan sebab sekejap ni dekat dataran masjid ni penuh orang bersolat. So saya kena keluar daripada sini. Saya nak tunggu juga kat mana? Kat McDonald's. Kembali lagi ya. So suami saya temankan saya sebab dekat dia boleh masuk bersolat. Ni lah, saya tak boleh nak masuk. Sedih kan? Ya Allah, ya Tuhanku. Pemudahkanlah urusanku, ya Allah. Aku nak bersolat, ya Allah. Nampak hari bercuti. Allahuakbar. Wah, Abang Lan datang sini. Alhamdulillah. Eva tak tahu lagi. Tengok keadaan. Selagi visa tu tak tamat tempoh, InsyaAllah Eva akan lama lagi kat sini. Kalau nak ikut kan, Eva kalau ikut travel agency dah balik dah. Dah balik semalam. Tapi Eva rasa tak puas lagi. Kan, bukan senang kita nak dapat jemputan daripada Allah SWT menjadi tetamu je. So, apabila kita diberi peluang begini, saya rasa saya perlu beristiqomah lama sikit. Mencari diri lagi. Mencari merawat hati saya lagi. Itu pasal bila saya minum air zam-zam, saya minta kepada Allah cucikan hati saya, cucikan hati saya. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 2 tahun, malaikat turun daripada langit untuk membelah dada Rasulullah ketika itu untuk mencucikan hati Rasulullah ni dengan air zam-zam. Jadi apabila kita minum air zam-zam, kita kena berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita letakkan tangan kita di hati kita sambil mencucikan hati kita supaya hati kita tidak hitam, tidak busuk, tidak dengki, tidak khianat, tidak melakukan ada perasaan hasad dengki ataupun apa-apa saja. Jadi kita kena urut di hati kita, semoga dengan air zam-zam itu dapat membersihkan hati kita ini. Itu dia, jangan ada penyakit hati. Masya-Allah. Jadi saya di sini memang lama kalau ikut travel agensi mana-mana pun takkan boleh lama macam saya. Saya buat sendiri je semua kan. Tiap agensi saya dah balik dah. Saya minta di extend kan. Semua saya bayar sendirilah. Yang kali ni saya sendiri-sendiri dah punya. Okay, saya berada dekat berhampiran dengan masjid. Majlis diharam ini, tapi saya tak boleh masuk. Kerja. Sedih kan? Kita. Apa dia? Nampak ni keadaan dia di hadapan, di dataran Majlis diharam. Tengok semua orang tengah menunggu waktu untuk bersolat. Masuk waktu azan asar. Jadi kita di sini kan
kalau kita di Malaysia, kalau dengar azan aja kan, buat dek je, eh? Buat dek dia lambat-lambat kan. Tapi di sini, orang menanti-nantikan. Menanti-nantikan laungan azan tu. Tak sabar-sabar nak masuk waktu, sabar-sabar nak solat. Semua nak mengejar masuk syurga. Betul, keadaan ini sangat berbeza. Ini baru kita lihat di dataran Masjidil Haram. Belum kita tengok lagi lihat sewaktu orang menunaikan fardu haji di padang Arafah. Bagaimanakah macam itulah keadaannya dengan panas teriknya di situ, itu di dunia. Bayangkanlah kalau kita di padang mahsyar nanti bagaimana pula. Itulah Allahu Akbar. Tak dapat saya membayangkanlah benda tu. Tak dapat saya membayangkanlah kalau kita buat salah pada Allah, kalau kita buat dosa dengan Allah, Allah boleh ampunkan dosa kita. Sebab Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Mengetahui segala. Tapi kita, kalau kita ada buat salah pada insan lain, manusia lain kan, maknanya kita kena buat kena minta maaf dengan manusia itu, ataupun kalau manusia itu pernah membuatkan kita kesilapan atau kesalahan pada kita dan buat kita, dia harus meminta maaf pada kita. Sebab Allah tidak akan mengampunkan dosanya sekiranya dia membuat dosa, membuat salah terhadap orang lain. Jadi dia kena jawab daripada mahsyar nanti. Kalau kita buat dosa dengan Allah, maknanya kita boleh minta, Allah boleh ampunkan kita. Tapi Allah tidak mengampunkan apabila kita buat dosa sesama manusia lain. Itu je, Allahu Akbar. Itu je lah yang selama saya ni dah 11 hari saya berada di bumi suci ni. 11 hari banyak saya muhasabah diri, istiqamah di sini, macam-macam ilmu yang saya dapat, saya belajar ilmu agama, saya banyak belajar sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sayu hati apabila nak meninggalkan bumi Mekah ni, di mana perjuangan Rasulullah dulu untuk menyebarkan agama Islam. Ya Allah, sebenarnya susah nak cakap lah, sedih. You all kena datang sini. Lepas tu baru you all faham kenapa kita ni kena sayang ke agama kita. Susah nak cakap lah. Kena datang sini kan, kena pergi tempat-tempat bersejarah, ziarah tempat Rasulullah, bagaimana, di mana Rasulullah dilahirkan, dibesarkan, direjam, di ini, kerana nak menegakkan agama yang satu ni. Betapa kejamnya kaum Quraisy ketika itu untuk membunuh Rasulullah ni, memburu Rasulullah ni. Allah Akbar. Sedih, memang sedih sangat. Macam kalau kita belajar dekat sekolah, kita dengar ustaz, dengar masa kita pergi kelas agama apa, kita tak terasa kesedihan dia teramat sangat. Bila kita menjejak kaki di sini kan, perasaan tu sesuatu yang lain sangat. Memang lain. Memang, ya Allah, saya sama memikirkan Rasulullah ni. Okey, dulu mana ada kereta kan, zaman tu naik unta daripada Gunung Taif tu turun ke Mekah punya. Kalau kita naik kereta 1 jam, bayangkan Rasulullah berulang alik, berapa lama tu dia ambil masa tu. Saya memikir saya naik Gunung Taif tu punya dah tinggi. Ya Allah, ya Allah, macam mana Rasulullah ni datang ulang alik punya lah. Lepas tu daripada Mekah ni nak ke Madinah ni mengambil masa ni berapa lama. Sedangkan saya naik kereta pun 4 jam. Naik GMC 4 jam. Apa cara suruh naik unta berapa hari nak sampai di Madinah ni. Dengan nak menghilangkan diri, nak menyembunyikan diri daripada kaum Quraisy ni yang nak memburu Rasulullah ni. Allah Akbar. Saya rasa macam tak tahulah. Saya nak cakap, itu pun kita sebagai umat Rasulullah ni kan, kita lupakan Rasulullah kadang-kadang kan. Sedangkan Rasulullah tak pernah lupakan umat-umat dia. Itu je saya nak cakap kat sini. Saya berada di luar, saya tengok je nak masuk azan-azan, sedih. Saya tak boleh nak masuk. Tak lagi semua ni Shopee Compact ni semua tutup. Semua tutup, semua pergi solat. Semua pergi solat. Tadi saya adik cari kursi kat mama duduk dek. Tak ada. Ada. Oh, ada dah jauh.
Tu tepi tu. Tu. Saya ambil kursi je. Dan jadi saya doakan sesiapa yang melihat saya secara live sekarang ni, semoga anda dijemput untuk oleh Allah Subhanahu Taala untuk menjadi tetamu dia, membuat untuk menunaikan padu haji dan juga dapat menunaikan umrah bersama keluarga. Saya doakan yang terbaik untuk anda semua. Di sini saya berdiri di hadapan masjid ni sekarang ni, tapi tak nampaklah Kaabah dia. Dalam bilik saya tadi nampak Kaabah dia. Cuma kat sini tak nampaklah Kaabah dia. Dan lagi satu, bila kita beranda di bumi Mekah ni, di tanah haram ni, kita tak boleh bercakap. Kita kena harus jaga peradaban kata-kata kita. Walaupun mulut kita tak mengucapkan, terdetik di hati pun tak boleh. Allah dia tak tidur. Dia maha mengetahui. Dia tahu apa kita cakap, berbisik dari hati pun dia dengar. You all, dia dengar itu jam juga dia boleh makbulkan doa anda, apapun perbuatan anda yang tidak baik. Allah, itulah dia. Saya rasa hiba sangat bila berada di sini. Allah, saya bersyukur-syukur sangat. Allah lanjutkan perjalanan saya masih lagi di sini. Allah macam dia tak bagi saya balik lagi. Dia bagi peluang saya berada di sini. Allah tahu saya dalam keadaan uzur. Allah bagi peluang pada saya tinggal lebih lama lagi di kota Mekah ni. Allah, subhanallah. Saya rasa seronok sangat kat sini. Tak terucap dengan kata-kata. Nak berterima kasih tu cara macam mana kita ni sebagai hamba Allah yang hina, yang orang cakap yang hina lah, kita ni hina kan, yang jahil seperti saya ni. Macam mana kita nak mengucapkan terima kasih kepada Allah? Macam mana kita nak ucapkan? Allah tak minta banyak pun. Allah suruh jaga kita, solat kita 5 waktu. Itu aja cara kita mengingatkan Allah. Jaga solat kita 5 waktu. Itu je. Kau nak buat kerja, pergi buat apa ke, buat apa urusan apa, pergilah. Tapi Allah cakap, macam mana cara hamba aku nak berterima kasih pada aku, mengingat aku, sayang pada aku, menganggap aku sebagai Tuhannya yang satu, solat 5 waktu. Itu saja. Allah tak minta banyak pun kita. Tapi kita ni, kalau nak berdoa ni, ya Allah, Tuhanku, bagilah umurku panjang. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berilah kesihatan yang baik. Bagilah wang yang berjuta. Bagilah harta yang baik. Macam-macam kita minta kan, betul tak? Tapi Allah cuma minta kita jaga solat kita 5 waktu saja. Itu pun kadang-kadang kita tak terbuat. Allah SWT. So, saya sekarang berada di sini. Saya ingin mengajak anda semua untuk mulai saat ini. Kalau kita sebelum ni kita lalai dengan perintah Allah, nombor satu, Allah suruh kita jaga solat aja. Itu je. Yang paling penting tiang kita adalah kita mesti menjaga solat kita. Tak kisah you nak pergi berok ke, you nak berdandut ke, you nak pergi niaga ke, you nak pergi kerja ke, you nak pergi merempit ke, you nak pergi mana ke. Tapi Allah cakap kena jaga solat kita 5 waktu. Allah bukan tengok luaran. Allah tak tengok color rambut. Allah tak tengok warna kulit. Allah tak tengok awak tu miskin ke kaya ke. Tapi Allah tengok hati kita. Masya Allah, subhanallah. Tu je. Saya bersyukur sangat. Saya ni jahil ni. Saya ni datang sini sebagai pendosa, tapi Allah dah menerima saya. Cuma saya cuma takut, adakah Allah nampak saya? Itu yang saya takut. Saya takut saya tak hebat, tak bagus di mata Allah. Itu je. Kalau saya tak hebat sebagai seorang penyanyi ke, pelakon, pengacara ke, tak dapat anugerah ke, tak dapat award apa-apa ke, tak dijulang nama dia, saya tak kisah dah sekarang ni. Saya tak kisah dah. Tak kisah dah dengan tu semua.
Saya dah 24 tahun dah jadi artis. Saya dah tak kisah dah tu. Saya dah lalui dah semua tu. Tak glamour ke, saya tak heran dah. Tapi apa yang saya takut sekarang, adakah Allah sayang saya? Yang saya takut sekarang, takut Allah tak sayang saya. Saya tak, Allah tak nampak saya. Itu yang paling saya takut. Allah tak sayang saya. Itu yang saya takut. Ibu kalau baca, kita siapa? Kita siapa? Itu je. Jadi pada mengenai saat ini, saya jahil. Saya ini jahil. Jadi orang yang sejahil saya, selalai saya, senaif saya, sehina saya, saya minta kita-kita semua ni, kita ni bukannya perfect. Memang Allah jadikan kita manusia lemah. Sebab tu manusia ni hari-hari buat salah, hari-hari buat dosa. Sebab Allah memang dah jadikan sifat-sifat manusia begitu. Ha. Jadi kita sama-sama jaga solat kita. Itu yang paling penting. You all nak buat apa pun tak kisah. Ha, tapi jaga solat. Solat yang kalau saya salah, sebab saya pun belum perfect, saya bukan ustazah, saya pun hambanya yang jahil, hambanya yang hina. Betulkan saya, kan? Saya sebelah ni ada Ummi. Ummi, say hi Ummi. Assalamualaikum Ummi. Assalamualaikum Ummi. Ah, haja-haja Ummi. Ummi from where? Ummi, Ummi. Ah, Ummi datang dari mana? Ummi from where? Masya-Allah. Masya-Allah. Ummi from Arab? Dari Turki. Turki, masya-Allah, masya-Allah. Turki. Ummi dari Turki. Ummi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. I'm Malaysia. From Malaysia. Malaysia. Umi tahu Malaysia. Tahu. Then Turkey. Good. Turkey. Yeah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, ini Malaysia. Assalamualaikum muslimin and muslimat. Allah emanet. Allah emanet. Ya Allah subhanallah. Ingat semua orang dengar semua. Deh, assalamualaikum Ummi. Saya tak kenal. Kita kat sini semua sebagai hamba. Bunyi. Ya, ni my son. Baby. Seven oğlu. Baby. Nah, dia tanya, ini anak. Anak. Anak seven eşit. Ah, bunyi de eşit. As suami ya. Habibi go. Habibi. Ya Habibi. Ha, ada. Anak Habibi. Ha. Buraya mı kalıyorsun? Bu odaya mı yer buluyorsun? Ha. Yoksa bu otele mi? Abido. Aha, hotel. Hotel. Ha, hotel. Ummi? Ben de burada. Oh, hotel. Alhamdulillah. Ha. Itulah, walaupun saya tak pandai cakap Arab, bolehlah sikit-sikit kan. Itulah, semua orang sini alhamdulillah semua baik-baik, semua orang tua semua. Habibi Umi Habibi. Habibi. Sebab saya duduk sebelah Umi ni, saya tengok muka Umi ni macam siapa? Macam mak saya. Umi. I want to kiss you, Umi. Mama. Küçük. Mama. Lila. Mama. Senin baba. My mama. Yes. Tim, please. My mama. Tim, Tim, you. Yes, Tim. Please. Please. Say, minta pada Allah.
Saya minta pada Allah. Saya minta pada Allah. Saya nak jumpa mak saya. Naikkanlah mak saya. Saya nak jumpa dia kat sini. Duduk sebelah dia pun tak apa. Dan itulah daripada sekejap dia. Tapi bila saya tengah live tadi, saya tak sangka saya duduk sebelah Umi ni. Saya tak kenal Umi. Nama-nama Umi. 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 Sharifah. Umi. Dul. 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 Mama. Umi. Maimuna. Nama ni? Umi. My Umi. Ane. Umi Maimuna. Umi. Sharifah. 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 Jadi, saya tengok muka Umi ni macam muka arwah mak saya. Siapa yang alam mengemak tak, William? Mengemak tak? Ya. Tapi dalam bersiar tak pula mak saya. Gelap sikit kulit dia. Mak saya pun Arab juga. Tapi dia gelap sikit. Sebab saya minta kepada Allah, bagilah saya jumpa mak saya sekejap je. Duduk sebelah tu, tadi saya tengok lah tadi. Lepas saya tengok Umi ni kan, sekali minta macam muka arwah mak saya. Linda tengok muka Umi ni macam mak kita tak, Linda? Linda kena mak kita, kena arwah mak kita. Kenapa tak? Macam kita. Awak nak tunjuk. Umi dia tak faham kita cakap apa. Ya kan? Sama dengan mak kita kan. Siapa yang pernah kenal mak saya, baru pernah tengok mak kita. Dia dapat tengok muka Umi ni macam mak kita. Kita tengah tadi jalan-jalan dia buat live. Kita duduk sebelah dia, kita tak perasan. Tapi tengok lama-lama, ya Allah, macam muka mak aku. Umi tengah berzikir. Allah dah maafkan banyak. Ini yang kadang-kadang bila kita di bumi Allah ni kan, apa yang kita minta tu Allah bagi. Jadi kita minta yang terbaik. Tukir. Cyber dog. Tukir. I never go. InsyaAllah one day. Yeah. I see you, Umi. Macam mak saya, badan-badan dia sama. Same, my mom. Same, mama. Umi. Same. Masya Allah. Same. Sebab Allah jadikan kejadian ni kan, dalam dunia ada 7 orang ni. Medine'ye gittiniz mi? Medine. Tunisya. Turki. Medine. Medine I go. Rauda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rauda. Rauda. Gittin mi? Ay. Sola. Biz oraya gittik. Kutay. Üç akşam kaldır. İdo. Okey. Buraya da 7 akşam. 7 hari. 7 hari dekat Madinah. Buraya da 7. Rauda. Türkiye. Allah Akbar. Dia kata dia dapat masuk Rauda 7 kali. Dia tidur dekat Rauda di Madinah. Di makam Rasulullah SAW. Misalnya dapat, saya dapat masuk Kuantan. Rauda. Langkah-langkah solat Umi. Allah punya maha kuasa. Saya tak dapat masuk dalam masjid sebab Allah tahu saya dalam keadaan uzur. Tapi saya dapat jumpa wanita Turki yang kira-kira semacam muka arwah mak saya. Subhanallah. Ini rezeki saya. Dia pun terkejut. Sama saya nangis tiba-tiba tengok mukanya.
Saya duduk tengok dia, muka dia tengok, ya Allah. Saya sekarang ni dalam keadaan yang uzur, jadi saya tak boleh nak masuk dalam masjid. Ya, kita nak ambil gambar dengan dia. Muka ya Allah, comel-comel. Saya doakan yang terbaik untuk semuanya. Mana tengok Umi ni pun dia pakai tongkat macam mak kita juga, sama Linda. Umi, kenapa Umi patah? Cantik. Umi solat here, solat sini. Nanti nak ambil gambar dengan dia. Okay, dia nak solat. Nanti kita sambung lagi, eh.